Kami bersyukur buat pagi ini. Ya, kembali Engkau hadir di tengah-tengah kami, membangunkan kami kembali. Engkau menghembuskan nafas-Mu bagi kami, sehingga kami boleh beroleh kehidupan satu hari lagi, 1x24 jam ke depan. Bapa, kami nyatakan bahwa kami kagum. Ya, kami kagum akan karya-Mu. Kami kagum akan semua perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kerinduan yang Engkau beri dalam hidup kami pagi ini, untuk masih terus datang ke hadirat-Mu, mencari takhta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa menyembah Engkau, diberikan satu hari lagi. Bapa, kami nyatakan bahwa kami merindukan-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami menginginkan Tuhan, Engkau lebih dari segalanya, lebih dari penjaga malam yang menantikan datangnya fajar pagi, lebih dari penjaga malam yang menanti-nantikan terbitnya matahari. Demikianlah kami yang ada di tempat ini, di channel ini. Kami berkata kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau di sini. Kami perlu Engkau, Yesus. Sebab Kaulah segalanya. Haleluya. Kau saja yang memberi kehidupan di dalam hidup kami. Masuk kasih-Mu. Oh, Kau tahu dalamnya hati kami. Kau tahu segalanya, lebih dari segalanya, kami perlu Engkau bagi sebagai Tuhan, sebagai penolong kekuatan atas hidup kami. Mari nyatakan sama-sama. Lebih dari
Kami mengingatkan kau.
Kau yang dapat memuaskan kami, Kau saja yang dapat memberi kekuatan di hidupku. Oh, haleluya, seralah. Hanya Kau Tuhan, Kau saja. Menyatakan kekaguman kami saat kami menyembah-Mu. Kau datang menghampiri kami. Kau beri ketenangan. Kau beri ketenangan bagi kami, sehingga jiwa kami berkata, kami tenang. Hati kami berkata, Tuhan, kami percaya pada Tuhan, kami percaya. Percaya Tuhan. Kami percaya akan langkah-langkah dan keputusan kami, Tuhan. Kami percaya. Aku percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami tenang bagi jiwa kami lega. Selalu
kami mendeklarasikan bahwa hari ini jiwa kami tenang. Amin. Hati kami damai. Penuh dengan sukacita ilahi. Tidak ada yang dapat mendistract hidup kami. Karena damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal dan pikiran kami, telah memenuhi hidup kami. Ya, kami kuat karena Tuhan di dalam Tuhan. Yes. Di dalam kekuatan kuasa kasih karunia. Yesaya 40 ayat yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara perhatikan ayat 28. Dikatakan, tidakkah kamu tahu dan tidakkah kamu dengar bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan yang mendesain langit dan bumi. Tuhan yang menyediakan, berfirman maka semuanya jadi. Ayat ini memperlihatkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa betapa hebatnya Allah kita. Betapa berkuasanya Dia. Alam semesta, jagat raya diciptakan oleh Dia dan oleh ucapan firman yang keluar dari mulutnya. Dikatakan, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Wow, dengar baik, kita manusia masih bisa, dan seringkali kita lelah, kita letih, kita lesu. Tapi Allah kita tidak pernah letih, lesu. Sampai saat ini, sampai detik ini, dulu, sekarang, dan selamanya, Dia tidak pernah lelah. Bahkan Dia tidak pernah lelah dengan hidup saudara. Seringkali kita masih hidup dalam ketidakakuratan. Kita masih menyimpang hidup kita. Kita masih seringkali jatuh bangun dalam mengikuti kehendak-Nya. Tapi dengar baik, Dia tetap Allah yang tetap setia. Dia tidak menyerah dengan kehidupan. Dia tidak menyerah dengan kejatuhan hidup kita, dengan ketidakakuratan hidup kita. Dikatakan Dia tidak lesu. Perhatikan ini. Kalau kamu lelah dengan problema, dengan masalahmu, dengan Dia tidak lelah untuk menolongmu. Dia tidak letih lesu untuk menggapai, menolong dan menguatkan hidupmu. Dia tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29 dikatakan begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini, kalau saudara datang di hadirat Tuhan dan saudara merasa hopeless dengan permasalahan hidupmu, saudara merasa gak sanggup, gak berdaya, saudara gak punya kekuatan untuk menghadapi tantangan yang hidup yang saudara hadapi, dengar baik, Tuhan siap bagi hadir bagimu dan memberi kekuatan. Dia hadir pagi ini dan memberi semangat bagimu. Kalau saudara buka telinga rohani saudara, mungkin Dia berkata begini, semangat karena aku ada bersama. Jadi kuat karena aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau telinga hati saudara, hati nurani saudara bersih dan saudara mendengar hati, isi ungkapan hatinya, mungkin hari ini Dia berkata begini, engkau tidak sendirian. Ada aku. Bukankah namaku Immanuel? Allah yang menyertai. Demikianlah keberadaanku. Karena itu pagi ini saudara yang merasa lemah, hari ini saudara perlu bangun iman saudara dan berkata, aku tidak lemah, aku kuat,
aku kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan, karena Tuhan yang memberi semangat, Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidupku. Tuhan, aku berdoa pagi ini, aku berdoa buat mereka yang lelah dengan persoalan hidup, buat mereka yang mengalami beban yang berat dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa pagi ini, roh kelegaan turun, ya, roh kelegaan turun, turun pagi ini, lucuti semua beban yang ada dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau datang dan memikul beban, sehingga mereka berkata, beban pun aku pun ringan, karena kuk yang Engkau pasang dalam hidupku, karena Engkau memikul bebanku. Aku berkata di dalam nama Yesus, semua beban ditanggung oleh Tuhan. Sebab itu kami berkata, beban kami pun ringan, karena ada Engkau Tuhan. Bagi mereka yang belum tenang dalam hidupnya, karena persoalan hidup atau sakit atau apapun juga pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan, aku berdoa, lepaskan ketenangan, lepaskan ketenangan, lepaskan kedamaian, lepaskan ketenangan, kekuatan, kedamaian. Biar berikan kemampuan bagi mereka untuk tenang, tenang. Seperti yang Kau berkata, tenang aku ini, jangan takut, tenang aku ini. Tuhan, biarlah suara ini berbicara bagi mereka. Jadilah tenang, jadilah tenang, karena ada Engkau Tuhan. Jadilah kuat di dalam nama Yesus. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Di saat ku puaskan jiwa, ingin ku bersamamu. Di saat ku dapatkan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang, Kau datang jiwaku, ingin ku bersamamu. Deklarasikan, sampainya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sampainya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Thank you.
dekat Allah saja kita tenang, hanya dekat Allah saja akan ada damai dan sejahtera, ketenangan yang sesungguhnya ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau tenang, saudara, maka engkau bisa berpikir dengan baik. Ketika engkau tenang, baru engkau bisa berdoa. Ketika engkau tenang dan mengangkat kepalamu kepada Tuhan, maka jalan yang disediakan baru akan terlihat. Karena itu tenanglah jiwamu, tenanglah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya badai yang ada di bangsa ini pun tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tantangan-tantangan di dalam keluarga dan pelayanan, tenanglah di dalam nama Yesus. Karena engkau berjanji, tenanglah aku ini. Dan karena engkau ada, maka tenanglah jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kuasa kasih-Mu yang menyertai kami. Engkau tidak lelah kepada kami, Tuhan. Engkau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena itu, hari ini adalah hari kemenangan-Mu. Yes. Percayalah, hari ini adalah hari mujizat-Mu. Hari di mana pintu berkat terbuka dengan lebar bagi-Mu. Karena ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau berjalan bersama Dia, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena itu percayalah senantiasa, dan percayalah bahwa berkat, pertolongan dan mujizat datang dari Tuhan. Karena itu terimalah berkat-Mu hari ini. Yang terbaik itu datang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuasa, kekuatan, kemenangan, mujizat dari Roh-Nya yang kudus menopang, menguatkan dan menyertai hidupmu dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin.